أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Masya Allah, Daeng Syawal Mubarak. Dan baik, sebelum kita masuk ke dalam tema kita yang selanjutnya, pengen nyapa dulu ibu-ibu yang ada di studio ini. Assalamualaikum. Masya Allah, ini ahli sorga semuanya nih, amin. Dari majelis taklim mana nih? Al-Hijroh Cikarang. Terima kasih sudah sampai di studio, mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dan baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua, boleh lelah tapi jangan nyerah dong. Masya Allah ya, lelah itu memang fisik tapi nyerah nggak boleh. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustaz Hilman Fauzi. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Ali? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Kalau ngomongin lelah pasti emak-emak paling lelah nih di rumah ya. Lelah fisik, lelah batin, ya harus sabar. Tapi nggak boleh nyerah. Nah baik, mohon ilmunya guru. Kadang-kadang kalau udah lelah identik sama putus asa. Betul. Kalau udah putus asa, nyerah deh. Oh udah nggak mau lagi gitu. Nah mohon ilmunya sehingga akhirnya lelah kita menjadi ibadah. Silakan guru. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahil karim. Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ibu-ibu yang hadir di studio, Bang Ali dan pemirsa iNews TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, lelah itu biasa. Betul nggak Bu? Betul. Sebagai manusia ada khawatir itu biasa. Betul nggak Bu? Betul. Karena memang itu sifat dasar manusia. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Makanya kalau ada yang ngeluh, ada yang resah, gelisah, galau, ya kan? Ya biasa aja, karena itu sifat dasar manusia. Yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kekhawatiran. Yang tidak boleh adalah keterlaluan dalam kelelahan. Seakan-akan jadi orang yang lemah banget gitu. Sampai ada bahasa aku mah apa itu kan bahasa lemah banget gitu loh, lelah banget. Padahal sebagai orang beriman kita tidak boleh seperti itu. Jadi lelah boleh, khawatir boleh, tapi berlebihan tidak boleh. Nah maka Ahilman, bagaimana caranya agar kita bisa tidak mudah lelah, tidak mudah gelisah, dan selalu semangat dalam menjalani kehidupan ini? Ada 4 I bekal kita agar tak mudah lelah, tak mudah gelisah, tak mudah resah, dan tak mudah menyerah. Ada 4 I ya. I yang pertama adalah iman. Tadi Ustadz Daeng Syawal membacakan di awal segmen kita Quran Surat Ali Imran ayat 139. Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan sedih. Sesungguhnya engkau adalah orang yang ditinggikan derajatnya jika engkau beriman. Kalau ada iman, di hati ini ada iman, maka tak akan ada perasaan gelisah berlebihan. Artinya jika kemudian kita kecewa berlebihan, khawatir berlebihan, coba ditanya, jangan-jangan iman kita sedang down. Iman kita sedang futur. Bicara iman berarti bicara apa, Ahilman? Bicara yakin kita ke Allah. Kan biasanya yang bikin kita lemah itu, mohon maaf, karena capek misalnya ya. Jadi istri, capek nggak Bu jadi istri Bu? Capek. Kelihatan nih dari wajahnya capek kelihatan. Ibu yang jadi istri jangan merasa capek karena istri itu pahalanya besar banget. Ada yang bilang, Ustadz istri itu jam kerjanya panjang ya. Dari terbit matahari sampai terbenam mata suami katanya. Wajar kalau capek karena pahalanya juga besar. Nah kalau ibu saat menjalani posisi sebagai istri ada iman kepada Allah, yakin bahwa setiap yang kita jalani itu akan mendapatkan balasan dari Allah, maka tak akan mudah menyerah. Kalau seandainya suami tak menghargai apa yang kita hadirkan, santai aja karena Allah pasti akan menilai semua kebaikan kita. Begitupun para ayah, para suami yang di rumah, Anda mencari nafkah banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, berangkat pagi, pulang pagi, capek mencari nafkah, istri gak ngehargain kita, ya biasa aja. Karena bagi kita di hati ada iman kepada Allah. Jadi nikmat. Dan orang beriman tidak mudah berputus asa. Itu yang pertama. Apa Bu? I yang pertama Bu? Iman. Iman. Yang kedua I-nya adalah istiqomah. Iman itu harus dibuktikan dengan amal. Amal bukan hanya sekedar amal, tapi amal yang istiqomah. Disebutkan dalam Al Quran surat Fusilat ayat 30. Kata Allah, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang mereka mengatakan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah di jalan Allah. Perhatikan janjinya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan ada malaikat yang turun kepadanya seraya mengatakan alla takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahai hambaku yang istiqomah, lihat. Wahai manusia yang istiqomah, jangan takut, jangan sedih karena untukmu Allah berikan kabar gembira. Apa itu? Surga yang telah dijanjikan untuk kamu. Ibu, sayang, bunda, ayah, pemirsa yang di rumah, dunia ini memang tempat lelah. Istirahat nikmat yang sebenarnya nanti di surga. Nanti di surga. Dunia memang harus capek, harus lelah, harus berkorban. Bangun di sepertiga malam, menunaikan tahajud. Kudu berkorban apa enggak? Kudu. Ngorbanin ngantuk kita. Ngorbanin dinginnya, betul apa enggak? Ngorbanin malesnya, betul apa enggak? Puasa di bulan Rajab kemarin, yang sunnah-sunnah, ya kan? Kemudian juga nanti Syakban lanjutkan, kemudian nanti Ramadan. Kalau nggak kuat pengorbanannya, kita akan kecelek, pasti akan habis semuanya. Tapi kita percaya bahwa dunia bukan akhir segalanya. Nanti di surga nikmat yang sesungguhnya. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini tempat yang akan kita tinggalkan. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itulah awal kehidupan yang sebenarnya. Istiqomah, sampai kapan? Sampai husnul khatimah. Kalau udah istiqomah, nikmat hidup ini. Itu yang kedua. I yang pertama tadi apa? Iman. I yang kedua? Istiqomah. I yang ketiga, ilmu. Orang yang punya ilmu, Bang Ali, Bunda, dan seluruh pemirsa, adalah orang yang tidak akan mungkin mudah lemah dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tahu ilmulah yang membimbingnya. Ilmulah yang mengarahkannya. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Maka kalau sekarang kita merasa lelah, merasa lemah, bahkan ingin menyerah, coba diperhatikan lagi bagaimana ilmu kita. Karena seseorang yang memiliki ilmu, terutama ilmu agama, dia akan mudah menjalani hidup ini. Ya, jangan samakan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu, maka dia akan menjalani hidup ini dengan penuh kegelisahan. Tapi orang yang berilmu, dia akan mendapatkan kekuatan selama dia menjalani kehidupannya. Seorang ayah, seorang ibu yang punya ilmu, maka dia akan membimbing anaknya dengan penuh kebijaksanaan. Seorang suami, istri yang punya ilmu, maka dia akan menghadirkan kasih sayang yang mendalam bagi pasangannya karena punya ilmu. Makanya seringkali saya sampaikan, begitu banyak rumah tangga yang menghadapi kegagalan bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya ilmu. Kalau cinta mah I love you banget lah. Love banget. Tapi kadang-kadang ilmu itulah yang kemudian tidak dihadirkan di rumah tangga itu. Dan yang keempat, agar kita tak mudah lelah, belajarlah untuk ikhlas. Apa itu ikhlas, Ustadz? Ikhlas itu menyandarkan setiap urusan kita hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin. Bunda, hadirin, ayah, pemirsa, jangan berharap berlebihan kepada manusia. Karena hati dan ucapan manusia itu mudah berubah. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Kalau ingin bahagia, berharapnya sama Allah saja. Bunda berharap terlalu ke suami, siap-siap kecewa. Betul apa enggak? Kita juga sebagai suami berharap berlebihan kepada istri, siap-siap kecewa. Teman-teman yang bekerja berharap sama kantornya, sama bosnya, sama atasannya. Kalau berlebihan siap-siap kecewa. Ini kameramen ketawa, maksudnya apa? sama. Ahilman juga sama. Kalau kita berharap berlebihan ke jamaah berlebihan kepada Ustadz, siap-siap kecewa. Maka belajarlah untuk menghilangkan kemelekatan dalam hati ini kepada manusia. Belajarlah untuk menyandarkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Ikhlas. Ya, Ibu ingin beramal tapi mengharap pujian dari manusia. Tidak semua orang muji kita. Betul apa enggak? Melelahkan sekali kalau kita memaksakan diri untuk mendapatkan pujian semua manusia. Karena pasti akan ada aja orang yang melihat kita berbeda dari apa yang kita harapkan. Betul? Jadi yuk serahkan sepenuhnya apa yang kita hadirkan semata-mata untuk mendapatkan penilaian Allah. Karena kalau Allah sudah mengangkat derajat kita, tidak penting penilaian manusia. Seandainya seluruh manusia memuji kita, tak lantas kita jadi mulia. Seandainya seluruh manusia menghinakan kita, tak lantas kita jadi hina. Kata Ali bin Abi Thalib, jangan sibuk menceritakan tentang dirimu kepada orang lain. Karena yang menyukaimu tidak butuh itu. dan yang membencimu tidak akan percaya dengan itu. 4 I, agar hidup tak mudah lelah, tak mudah menyerah. I yang pertama apa? Iman. I yang kedua? Istiqomah. I yang ketiga? Ilmu. I yang keempat? Ikhlas. Insya Allah kalau kita punya 4 I ini, kita akan mudah menjalani hidup dan kita akan tenang dalam menjalaninya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nikmat banget, ilmunya udah didapat, tinggal diamalin ya Bu ya. Iya, biasanya ilmunya didapat nggak diamalin, jangan ya, kita amalkan baik. Dan insya Allah sesaat lagi kita akan masuk ke dalam segmentasi jamaah bertanya, masih bersama guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustaz Kiai Haji Fikri Haikal Amzadi dan Ustaz Hilman Fauzi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.